akhirnya gajian juga kita, bro. Belanja. Pipi pupi pupi pap. Omae wa mou shinde iru. Awas, kembali lagi dengan saya Pandi channel R40. Awas, jadi saya bakal coba membuat video. Dan video yang bakal saya buat hari ini adalah saya akan coba mereaksin konten-konten optika illusion yang akan membuat kalian Guys, jadi hari ini kita akan coba mereaksin konten-konten optical illusion yang ada di YouTube. Tanpa basa-basi, kita langsung ke videonya. Oke, sinak sudah ada di YouTube, sudah ada di optical illusion. Betul lagi adik-adik. Oke, sudah ada di rating-rating hari ini. Jadi aku bakal coba sekalian rating-ratingin ya guys. Apa namanya ya, optical illusion-nya. Yang manakah yang paling membuat saya terkena genjutsu? BTW, kalian bagaimana puasa nyari ini? Ini puasa hari pertama ya. Amin, kita langsung ke videonya, skuy. This video will make you forget your name. Masih sih, bang. Video ini akan membuat kamu lupa dengan namamu sendiri. Langsung jadi pikun. Jangan sampai ngantuk kalau nonton video ini. Kayak adik dong. Malah satisfying. Strong optical illusion give you trippy hallucination. Betul lagi. Langsung aja kita lihat, guys. Betul tidak, adik-adik? Betul. Like and subscribe, or this spider will appear in your bed tonight. Okay, sini optical illusion yang pertama ya. Kalian bisa lihat ini ada kereta. Keretanya ini menurut kalian maju apa mundur, guys? Tergantung kalian ya. Kalian bisa komen di bawah kalian dapatin yang pertama itu maju apa mundur, guys? Ini kenapa ganti-ganti anjing? What up? Guys, kok aku dia begini-gini ya? Kayak setrikaan, cok. Bisa maju, bisa mundur, cok. Aku kalau lihat ke sini, mundur dia. Tapi kalau lihat ke sini, dia maju, anjing. What the fuck? Ya, boleh lah ya, lumayan lah ya. Kalau ini aku kasih rating BEC dulu, guys. Karena ini masih awal ya, pelan-pelan pas sopir. Pasti ada yang lebih keren lagi nanti nih. Nah, guys, katanya kalau yang ini, kalau misalkan kita semakin dekat ke layar, yang putih-putihnya akan semakin terang, guys. Kalau kita menjauh, nggak jadi sebegitu terang. Iya iyalah, kalau misalkan makin deket ya makin terang ya. Tapi kita coba aja, guys. Anjing. Bisa begitu, guys. Coba kalian coba ya. Malu masuk ke layar, guys. Anjing. Dego. Aku bangsa. Ini kasih dia aja, guys. Guys, ini yang selanjutnya, ini yang lumayan keren ya. Ini jadi mbak-mbak manekin muter-muter. Mari kita coba. Yang pertama kalian dapatkan kemana, guys? Mutarnya searah jarum jam atau melawan arah jarum jam ya? Aku kalian nggak paham kalau searah jarum jam itu ke kanan, guys. Mutarnya begini. Kalau misalkan berlawanan arah jarum jam berarti ke kiri, begini. Nah, begitu ya. Kalau nggak paham, nggak tahu lagi sudah aku. Mari kita coba, guys. Nah, ini aku pertama kali yang kulihat muternya ke kanan ya. Kalian lihatnya muternya ke kanan apa ke kiri, guys? Nah, ini guys. Kalau aku pertama kali kulihat muternya ke kanan ya. Dan katanya ini kita bisa juga, guys. Kalau kita mau, kalau kita fokus, sangat-sangat fokus, kita bisa putar ke kiri, guys. Kalau kita fokus betul, tebelah dua katanya. Coba aku fokusin biar dia putar kiri, bisa nih ya. Malah ngantuk, aku mau tidur. Gak bisa, cok. Mutarnya ke kanan terus, guys. Gak bisa, guys. Aku menyerah. Kalau kalian yang bisa putar kanan putar kiri, komen di bawah ya. Aku lagi agak ngebak-ngebak otak ini. Gak bisa, cok. Kalau ini aku kasih tier A, guys. Karena ini lumayan keren, cok. Ini udah lama ya optical illusionnya. Tapi masih keren biarpun sampai sekarang ya.
Nah, ini juga keren, guys. Kalau kalian melihat titik hitam yang ada di tengah, terus kalian fokusin sampai beberapa detik, nanti abis ini bakal ada gambar hitam putih yang bakal jadi berwarna. Mari kita coba. Ayo guys, kita fokus ke yang titik hitam ya. Anjay, jadi kampus guys, berwarna anjing. Padahal aslinya hitam putih ya, bisa jadi berwarna anjing. Kayaknya aku mulai kena genjutsunya nih guys. Ah, kalau ini lumayan lah, aku kasih tir aja guys. Ah, kalau kalian yang sudah fokus terus tetap enggak melihat warna ke dokter, aku nyar buta warna kalian. Mata aku langsung jering-jering ya. Oke, mending kita lihat yang di website-website aja. The Rotating Horse. Kemana ke kudanya ini berputar? Ah, kenapa kudanya enggak muter? Ah, kenapa begini-gini anjing? Kudanya enggak muter, aku lihat, cok. Kiri kanan doang. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Malah jadi ular guys. Kalian lihatnya mutar full ke kanan, ke kiri, atau kiri kanan kayak aku guys, kayak ular. Aku lihatnya malah kayak ular, cok. Kok ngeliatnya kayak ular sih anjing. Dok. Kayaknya aku mulai kena genjutsu, cok. Ya ini tier A lah ya. Guys, BTW kalian lihatnya kemana guys? Kiri apa kanan ya? Aku mutar kiri kanan aja. Ada berapa ke kuda yang ada di sini? Mari berhitung. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Mana lagi guys? Ada 5 aja kulihat ini. 1, 2, 3, 4, 5. The design begs the question, how many horse are in the painting? Seberapa banyak pun kita menghitung, kita tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 aja. Mana lagi babi? Ya anda dikasih tahu juga jawabannya. Nggak usah kamu taruh sini kalau nggak ada jawabannya. Di bawah ya kamu ya. Temanin lampu-lampu nih. Tir deh. Guys, menurut kalian kucingnya ini jalannya ke atas apa ke bawah ya? Kalau aku ngelihatnya dia naik ke atas guys. Tapi kenapa sekarang jadi turun ke bawah ini? Kayaknya aku mulai agak-agak nih. Perasaan tadi naik, kenapa ini sekarang turun nih? Ini turun sekarang guys. Ini sekarang naik lagi. Bagaimana sih ini? Guys, kalian lihatnya naik apa turun guys? Aku terganti-ganti terus anjing. Kayaknya mulai kena genjutsu aku, cok. Ya boleh lah ya, B, kita kasih B. Nggak tahu lagi aku, cok. Guys, ini salah satu optikal yang lumayan keren ya. Padahal ini gambarnya itu gambar diam aja guys, bukan gambar bergerak ya. Tapi malah kayak jadi gambar GIF kamu. Kok bisa begitu ya? Kadang otak kita itu aneh-aneh, cok. Kayak bisa merangkai, apa sih namanya? Kayak bisa merangkai pola-pola gitu loh. Padahal ini aslinya nggak bergerak, guys. Coba misalkan ku save ya. Ini kan nggak bergerak nih kalau ku screenshot, guys. Kita taruh Photoshop. Masih bergerak, anjing. Aujurilai minasaito nirojim. Ini udah aku masukin Photoshop, guys. Kenapa masih melingkar-lingkur dia, bang? Kok keren ya? Masih gerak, cok. Aku kayaknya masuk dimensi lain ini anjing. Ah, kalau ini ku kasih estir guys, keren, cok. Nah, inilah guys. Katanya kalau misalkan kita lihat ke bundaran-bundaran ini di tengah selama 30 detik, nanti gambarnya bakal jadi malam ya. Bakal berubah pokoknya. Ayo kita coba, guys. Kalau enggak bisa tumbuk memang dadanya. Kita lihat dulu ini ya, 30 detik ya. Ntar lu hitung jam lu, guys. Nanti keterusan aku anjing. Nah, ini dia nih. Cocok. Guys, aku yang mau tersedot ini guys, please.
Bergetar. Guys, pegangan. Meja aku jadi muter-muter. What the? Asli aku kena genjutsu guys, sumpah guys. Nggak bohong aku, cok. Kena genjutsunya itu aja guys, nggak bohong aku guys. Langsung, kukira lukisannya bakal bengkok-bengkok ya. Meja aku juga. Boleh lah ini, boleh guys. Lumayan keren, lumayan keren. Ini ku kasih rating tier S guys, ku kasih tier S ya. Kaget juga aku lihat meja aku goyang-goyang anjing. Loh. Bang, kenapa gitu bang? Kenapa melawan gravitasi ya? Malah ke atas bukan ke bawah bang. Betul lagi, malah bengkok. Malah kena tipu bos. Biasa aja nih. Kasih rating D. The Phantom Queen Optical Illusion. Nah ini apa nih? This mind-boggling video future the 2021 winner of Illusion of the Year. Anjay, sampai menang cok. Optical ilusi terbaik tahun 2021 ya. Ini kena, ini perasaan hitam semua, kenapa di kaca ada si putih anjing? Coba kita lihat guys, ada videonya. Malah main sulap. Ah jadi gini guys, jadi di sini itu ada tutupannya ya. Jadi dia kalau di kaca kelihatan, tapi kalau dari belakang nggak kelihatan ya. Ah kalau ini pakai mainan sulap anjing. Aku kalau udah dikasih tahu pasti sampai sekarang masih bingung kayak apa caranya. Lumayan lah ya, lumayan keren. Aku kasih tier A, tier A. Ah, lumayan menipu, walaupun kesannya kayak dibodok-bodokin aku ya. Guys, katanya ini ada gambarnya di sini, guys. Terus caranya, cara untuk melihat ilusinya adalah kamu harus menggeleng-gelengkan kepalamu ke kiri ke kanan. Nanti gambarnya akan muncul. Nggak muncul, pusing kepalaku, guys. Bukannya muncul, gambarnya muncul, sakit kepala bangsa. Tipu aku banget. Gotir guys. Mau aja gue disuruh geleng-geleng ya bang. Mual aku jadinya. Tuh ini juga keren nih guys. Gambar bergerak-gerak ya. Aslinya ini gambar diam ini guys, tapi bisa jadi bergerak ya. Ya ini boleh lah ya, tapi enggak sebagus yang warna ungu ini guys. Karena kayak portal ya, ini kasih A aja. Mau muntah guys, gara-gara giling-giling tadi. Oh money number 3452839. Aku lo bisa tahu, itu aja gampang. Kenapa ini gue terbang? Floating ship optical illusion. Malah pakai cheat mobil terbang ya. Malah jadi cheat GTA guys. Ini kayaknya aslinya di sini ada air guys. Cuman gara-gara lautnya sama warnanya kayak langit, jadinya kayak terbang ya. Boleh, boleh, lumayan, lumayan. Ngeri juga kalau kapal sebesar itu terbang. Ya ini tier A lah ya, tier A lah ya. Memang sih seram juga anjing kalau ada kapal sebesar itu terbang di langit. Nah inilah guys, katanya kalau kita lihat ke tengah, nanti antara titik-titiknya ini jadi menghilang atau enggak jadi ganti warna ya. Mari kita coba. Selama 30 detik ya. Guys. Yang abu-abu hilang, guys. Jadi dua doang ya titiknya. Kayak main Pac-Man, cok. Dimakanin yang abu-abu. Guys. Aku asli terkena genjutsu, cok. Enggak tahu lagi aku. Boleh-boleh ini lumayan keren, guys. Kalau ini aku sih rating tier S, boleh-boleh. Nah, betul lagi. Oke guys, segini aja untuk episode kali ini. Pusing aku cuma mau muntah aku. Gara-gara gara-gara yang kayak gitu. Mual aku bang. Oke guys, segini aja untuk episode kali ini. Kalau kalian suka konten Optical Illusion kali ini, komen di bawah. Menurut kalian yang mana yang paling keren dan menarik Optical Illusionnya, komen di bawah. Seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See ya. Blok.